Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Otomod. Kali ini kami ada di Gaikindo Indonesia International Auto Show 2022 alias GIAS 2022. Di sini kami ini salah satu pameran otomotif terbesar yang ada di Indonesia ya, dan di sini emang banyak mobil baru dan motor baru yang diluncurkan, tapi nggak menutup kemungkinan ada modifikasi juga. Jadi kita mau ngelihat ke dalam apa ada modifikasi dan apa aja modifikasinya. Makanya jangan kemana-mana, tonton terus video ini sampai habis bersama saya Brian. Selamat menonton. Nah sekarang kita ada di depan pintu masuk GIAS, ini dari hall 1 kita masuk, yuk ikutin yuk. Nah di sini karena kita pakai ID Pass jadi nggak usah beli tiket lagi, tinggal scan ID Pass aja. Oke sekarang kita udah masuk hall 1, jadi kalau dari pintu masuk hall 1 itu kita masuk ke dalam langsung disambut oleh booth Toyota, dan di sini udah ada langsung yang modifikasi-modifikasi yaitu Gazoo Racing. Emang Gazoo Racing ada yang standarnya, tapi kita intip di belakang itu ada beberapa mobil yang modif. Yuk kita lihat ke dalam. Oke, kita udah masuk booth-nya Toyota dan ini segmennya Gazoo Racing, dan di sini yang modif langsung kelihatan Yaris GR. Dia ada ini yang buat balap di ISOM, kelasnya itu kategorinya TCR, dan ada beberapa modifikasi kayak udah, nah kayak di bannya ini dia udah pakai Campiro XXR, terus udah pakai kalipernya Big Brake Kit dari AP Racing. Di belakang juga knalpotnya udah berubah, terus di dalam ini dia udah nggak ada interiornya lagi, cuma tinggal jok doang satu sama dashboard, dan joknya itu pakai dari Gazoo Racing dan udah ada roll barnya juga. Nah yang ini udah, sekarang kita lanjut ke dia ada GR Yaris dengan spesifikasi rally untuk di kelas FE4. Nah bisa dilihat nih di sini dia udah banyak banget modifikasinya, dari body kit, bumpernya udah berbeda, terus dia ada white body kit juga. Ini suspensinya ditinggiin dan peleknya pakai punya NK, bannya pakai Pirelli Scorpion, dan di belakang juga kelihatan spoilernya gede banget ditambah lagi, dan dia pakai serat karbon, dan posisi knalpotnya juga udah berubah, knalpotnya udah jadi lebih racing, dan posisinya tuh berubah. Kan kalau GR Yaris ada knalpotnya kanan kiri belakang ya, dan dia diubah jadi lebih ke tengah lagi tapi cuma satu. Terus di dalamnya ini udah kelihatan banget ada roll bar dan jok OMP buat di driver sama navigatornya. Yuk kita lanjut. Oke, di booth paling depan Toyota ternyata ada Toyota GR86. Ini adalah generasi terbaru dari GT86 ya, dan emang ini masih standar dan bakal diluncurin di GIAS 2022 ini, dan pastinya nantinya bakal ada modifikasinya nih. Jadi potensinya gede banget di mobil ini buat modifikasi. Sekarang kita lanjut ke booth mobil lainnya yuk. Nah sekarang kita ada di booth-nya Hyundai. Di sini ada Hyundai Stargazer yang jadi fenomenal banget ya di belakangan ini, karena banyak banget hati yang dunia aktif, dan di sini dia ada Stargazer X The Punten. Jadi di sini ada modifikasinya tapi cuma bagian grafis doang, peleknya masih standar, bumpernya masih standar, dan batiknya ini disebutnya batik motif mega mendung. Jadi informasi yang kita dapat begitu. Menarik ya. Sekarang kita ke booth mobil lainnya yuk. Nah sekarang dari dua booth Toyota dan Hyundai, di sini kita langsung disambut sama Lexus. Di Lexus nggak ada modifikasi, tapi di sebelah sini ada Honda dengan banyak banget modifikasi baik di motor dan mobil. Yuk kita lihat. Nah sekarang kita ada di booth-nya Honda. Di sini kita langsung disambut sama motornya Marc Marquez, Honda RC213V, dan di sana ada motor Espargaro juga, Honda RC213V, dan di sebelahnya ada mobil Formula One punya Honda Racing Formula One. Dan di sini emang mobil-mobil dan motor ini emang sebenarnya prototype ya, bukan modif, dan tapi di booth Honda ada juga yang modif. Langsung kita lihat aja yuk. Oke, sekarang kita ada di bagian mobil balap Honda Racing Indonesia. Di sini paling depan tuh ada Honda Civic Type R. Di sini modifikasinya udah pakai pelek White Sport TC105X dan dibalut oleh ban Advan Neova, dan karena dia udah Type R, jadi di belakang itu udah ada spoilernya, dan knalpotnya udah, tadinya kan kalau Type R knalpotnya ada 3, ini knalpotnya jadi 1, jadi udah ada modifikasi di bagian knalpot. Terus kalau di dalam interiornya kelihatan dia pakai jok Sparco dan udah pasang roll bar juga. Nah sekarang kita lanjut ke belakangnya. Nah di sini Honda City Hatchback udah dapat beberapa ubahan, dan ini emang dipakai untuk ISOM ITCR juga di kelas 1500cc, dan
ubahannya kayak dari pelek nih udah kelihatan dia pakai fork race DT40 yang kelihatannya sih tulisannya tadi Japan Design ya, kita nggak tahu. Dan dia dibalut oleh ban Advanova, dan kalau di belakang kita lihat dia juga ada ganti knalpot racing, dan kalau di dalam kelihatan pakai jok Sparco juga dan sudah pasang roll bar juga, tapi cukup mirip sebenarnya sama yang ini. Peleknya dia pakai White Sport TC105N bedanya, kalau yang Type R kan X ya, dan dia juga dibalut oleh ban Advanova, dan nggak kelihatan di belakangnya knalpotnya ada ubahan apa enggak, dan kalau kita lihat di dalamnya udah pakai roll bar dan pakai jok dari OMP. Nah sekarang kita ada di Mitsubishi, masih di depannya sih belum masuk, dan yang mungkin ada expander EP4 dan juga ada Mitsubishi Triton, jadi kita lihat modifikasinya apa aja. Nah di dalam boot kita langsung ketemu sama Triton yang udah dimodifikasi kayak jadi udah banyak banget modifikasinya, dari mulai pakai pelek metal, terus bannya ini dia pakai Yokohama Geolanders, dan ada beberapa modifikasi dari livery-nya juga udah berubah, dia railing buat naro ban. Dan kalau kita lihat di sebelah kiri ini dia ada Mitsubishi Expander EP4 yang digunakan oleh Rifat Sungkar di ajang rally, dan bisa dilihat modifikasinya dari bumpernya ada berbeda, terus dia pakai pelek metal juga. Body kita udah beda ya, jadi bener-bener buat rally. Di atasnya udah ada air scoops dan di belakangnya udah ada spoiler. Jadi ini sebenarnya sesuai dengan regulasi di EP4. Yuk kita lihat ke mobil-mobil lain. Sekarang kita ada di booth Nissan, dan di sini ada Nissan Terra yang baru. Dia ada dapat modifikasi di bagian pelek, dia pakai Brad Windrace S, dan bannya ada pakai BF Goodrich yang all terrain. Jadi modifikasi simpel banget, emang buat mungkin harian aja gitu, buat looknya aja. Yuk kita lanjut ke booth lain ya. Nah tadi dari Hall 123, sekarang ini Nusantara Hall, di sini ada Mini dan BMW. Kita lihat yuk ada modifikasi apa aja di dalam. Nah di dalam booth Mini baru masuk, kita langsung disambut sama Mini Countryman yang udah dimodifikasi. Jadi dia udah berubah di bagian peleknya, terus di bagian fog lampnya juga udah berubah, dan di atasnya udah ada roof box. Nah kita langsung dari tadi booth Mini, ini adalah booth BMW, dan di sini ada seri 5 520i yang udah mendapatkan peningkatan dari BMW M Performance Part. Jadi bisa dilihat ya di sini udah banyak banget ubahannya, dari mulai peleknya udah pakai BMW M Performance Part, terus udah pakai big brake kit juga, dan bisa dilihat dia di kidney grillnya itu udah ada aksen-aksen karbon, dan kalau di bagian belakang itu ada ducktail yang juga udah dari karbon. Sementara kalau kita lihat di belakangnya lagi itu udah banyak banget komponen-komponen BMW M Performance Part yang bisa mungkin Anda bisa langsung beli ya di Gias ini. Sekarang kita ada di boothnya NG, dan di sini ada NG5 GT yang di sini dia kolaborasi dengan Muklai, jadi ada seniman artis gitu ya yang mendesain mobil ini. Bisa dilihat dia udah kayak ada grafis-grafis kartun gitu ya, lucu banget. Dan bukan cuma di MG5 GT ini, tapi juga ada di MG5 EV. Jadi di bagian depan itu juga ada, tapi dengan konsep grafis yang berbeda. Keren banget ya grafisnya. Nah dari bootnya MG kita maju sedikit, lanjut ke hall sebelahnya. Ini ada bootnya DFSK. Di sini ada DFSK Gelora yang udah dimodifikasi jadi camper van. Yuk kita lihat yuk. Oke sekarang kita ada di dalam boothnya DFSK, dan langsung ketemu sama DFSK Gelora yang udah dimodifikasi jadi camper van ini. Jadi Gelora itu ada dua varian ya, ada yang biasa bermesin bensin dan bermesin listrik, dan yang ini adalah yang bermesin bensin dan udah dimodifikasi menjadi sebuah camper van. Bisa dilihat ya udah ada tendanya di depan, di atas sama di belakang itu ada tenda lagi, dan dia memadukan warna putih dan kuning ya, dan kuningnya itu sedikit-sedikit oranye yang ditambahi grafis gambar-gambar pegunungan gitu ya di bagian cupnya. Jadi dia kayak ngasih mencirikan gitu kalau dia emang dipakai buat adventure. Dan di dalamnya itu juga dimodifikasi, bangkunya jadi hadap-hadapan, depan belakang, dan di tengahnya itu ada meja. Menarik banget sih. Nah dari DFSK itu adalah booth terakhir di yang pameran mobilnya. Sekarang kita lanjut, di sini ada yang commercial vehicle, lalu di sana ada yang buat motor, lalu ada beberapa aftermarket. Nah, sekarang kita lihat yuk satu-satu ada modifikasi nggak ya kira-kira.
Oke, sekarang kita di hall-nya Commercial Vehicle, dan di sini kita di booth-nya Laksana adalah karoseri ya, dia biasa bikin bis gitu-gitu. Dan menariknya di sini ada Nissan Navara yang udah dimodifikasi jadi sebuah motorhome. Yuk kita lihat yuk. Motorhome, jadi motorhome itu beda ya sama kayak campervan. Kalau campervan itu dia nambah tenda, ada awning gitu ya. Nah, kalau ini benar-benar dibuat benar-benar buat tinggal di dalamnya. Jadi ini kayak di bagian atas ini tempat tidur, kayak tenda gitu modelannya. Jadi dia bisa naikin ke atas, dan di belakangnya tuh banyak banget fasilitas-fasilitas atau utilitas pendukung. Nah, bisa lihat nih dari sini, ada kamar mandi, ada dapur, dan ini ada meja kecil buat nyantai-nyantai, makan gitu ya. Dan ini benar-benar buatan karoseri banget nih, dan bentuknya sih lucu ya. Masih di deket-deketnya Hall Commercial Vehicle, di sini kita di booth-nya Baze. Di Baze ini dia emang punya spesialisasi untuk modifikasi interior mobil komersial, tapi awalnya itu dia dari Hiace, jadi dia modifikasi interior sebuah Hiace, dan dia bergerak secara perlahan, ada modifikasi buat Fortuner dan juga Innova juga. Yang satu ini Toyota Fortuner nih, bisa dilihat interiornya udah berubah banget, dia joknya jadi kayak model di bis gitu ya, captain seat, dan ada beberapa tambahan aksesoris kayak dia bikin meja buat laptop, lalu di belakangnya itu ditambah bangku lagi kanan kiri, jadi kayak kijang super gitu ya bangkunya kanan kiri. Dan ini yang Fortuner, di sebelah juga ini ada yang Innova. Nah, Innova juga sama, jadi bentuknya captain seat, ada meja buat naruh makanan atau minuman ya, ada cup holder-nya juga. Dan yang Innova sih kayak itu aja. Nah, yang paling banyak ubahan itu ada di Hiace, kita lihat ya. Nah, ini Hiace tuh aslinya buat bisa ngangkut banyak penumpang, mungkin sampai 10 ya originalnya ya. Dan ini diubah, dimodifikasi jadi cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan ini joknya udah dimodifikasi semua, yang bagian baris paling depan ini udah modelnya captain seat, nyaman banget bisa dilihat, dan ada meja lipat tambahan. Dan menariknya ini di bagian depannya, pemisah antara bagian pengemudi dengan penumpang itu ada sekat, dan diberikan TV, dan ada entertainment unitnya juga, jadi bisa korek-korekan nih kayaknya nih, jadi ada mic-nya. Menarik sih. Oke, sekarang kita ada di hall, mungkin ini hall 8 ya, jadi di sini tempatnya aftermarket, jadi kalau mau modif-modif, nyari komponennya bisa di sini. Kayak yang satu ini ada, dia mungkin jual grill-grill mobil ya, dari Toyota, Innova, atau mobil-mobil lainnya ada di sini. Sekarang kita coba jalan lagi, lihat-lihat ada part modifikasi aja nih. Nah, yang di sini kayaknya booth-nya audio nih, ada Ground Zero, ada Crescendo, ada Rainbow, jadi ada DSP segala macam, speaker, dan di sebelah sana ada Akiwasa kelihatan ya. Jadi banyak banget juga di Gias, bisa tinggal datang aja. Nah, yang sebelah kanan ini juga Asuka nih, booth-nya Asuka, jadi dia ada head unit segala macam. Lucu-lucu banget nih, ada buat di head unit yang ada di sandaran kepala. Nah, di sini juga ada modifikasi lagi nih, ada booth-nya Audio Workshop. Jadi kalau mau modif-modif audio, speaker gitu ya, ini bisa banget datang ke sini. Dan di sini juga ada Wizard Fire, Ferox nih, filter udara. Yang mau filter udara motor nih ada di sini. Dan lanjut lagi nih ada Luminox nih, 99. Jadi kalau mau ganti-ganti lampu LED nih, motor-motor yang masih bolam, bisa juga nih nyari lampu-lampu di sini. Yuk kita cari lagi yuk, ada aftermarket apa lagi nih yang bisa buat modif. Oke, sekarang kita ada di booth-nya Cosmic. Jadi Cosmic itu komunitas motor listrik, dan di sini dia buka booth untuk startup-startup motor listrik di Indonesia, sekaligus memamerkan bengkel-bengkel yang sudah melakukan konversi dari motor biasa, motor bensin, ke penggerak listrik. Kayak di sebelah saya ini ada beberapa yang konversi, kayak di sini ada Ninja SS yang udah pakai baterai, pakai penggerak listrik segala macam. Lalu di situ ada Mio Sporty buatan Ateng Katros ya, dia juga udah jadi listrik. Dan di sebelah sana ada Satria Lumba ya, Satria R Lumba 120cc, tapi dia diubah jadi listrik juga. Dan selain yang konversi-konversi tadi, ada juga yang startup ya, tadi saya bilang kayak ini ada Emostra, lalu kesini ini apa nih, Jargo, beda-beda deh motor listriknya, beda-beda. Ini ada Eike, ini ada beda lagi, nggak tahu ini apaan mereknya, nggak ada tulisannya. Terus yang ini Quest Motor, jadi Quest Motor ini pernah sempat di review juga Motor Rider, dan ini versi terbarunya
udah ada footstep-nya buat pembonceng juga, dan udah pakai shockbreaker nih. Mantep ya. Dah, sekarang kita lanjut ke bagian selasar yuk. Oke, sekarang kita ada di selasar hall 10. Di sini ada booth-nya Road Party, bisa dilihat langsung kita ketemu sama Mas Dam, nyatanya Mas Fitra nih. Jadi dia ada modifikasi pakai pelek HSR FE01 dan pakai big bracket punya AP Racing. Mundur dia ada Toyota Crown punya Mobi, ini masih OEM, masih Orion, terus ada Toyota Hiace yang udah dimodifikasi sama Baze interiornya nih. Jadi kalau tadi kita lihat Hiace yang di boot yang di bootnya Baze, ini mirip banget, cuma dia di bagian tengahnya lebih disekat, dan ini Hiace-nya itu Hiace yang paling baru. Nah, di belakangnya lagi ada Toyota GR Yaris punya Nyeri Tuan Hanif, dia udah dapat modifikasi kayak di bumpernya udah berubah, terus cupnya ini udah berubah pakai karbon dan ada ventilasinya. Nah, warnanya juga berubah, dia jadi doff gitu ya, warnanya hitam agak abu-abu gitu. Dan di belakangnya ini ada Suzuki Jimny punyanya Arif Muhammad nih, ini modifikasi juga ada banyak, kayak dia ada lampunya di atas, terus udah ada tenda dari Eiger. Nah, di bagian peleknya ini dia udah berubah Evo Course, dan pakai bannya juga udah berubah nih, bannya lebih kasar lagi daripada standarnya. Nah, sementara di bagian situ ada lagi modifikasi kita lihat yuk. Nah, ini di paling ujung nih di bootnya Imos Expargio, di sini ada satu Honda CT125 yang udah dimodif jadi petualang banget sama Katros Garage nih. Dia knalpotnya ada pelindungnya lebih panjang dan warnanya udah berubah, kayak knalpotnya juga udah diganti sama Mas Ateng. Terus di belakangnya ada box, dan ini di depan ada tralis-tralis ya buat jagain si lampunya, dan kayaknya bannya juga udah berubah nih, dan warnanya juga udah berubah jadi full hitam, tapi mesinnya masih warna babetan gitu ya, warna silver. Di bagian spion juga udah berubah tuh, jadi spionnya model yang bulat, punyanya dari custom kit. Oke, dari boot Road Party kita ada di selasar nih, di selasar hall 8. Di sini ada aftermarket, ada pelek ya kan, di situ ada rotiform segala macem, ada work segala macem tuh, rame pelek-pelek aftermarket. Nah, jadi dia nggak cuma memamerkan ban, tapi dia juga memamerkan bannya tuh di dalam bentuk pameran mobilnya juga ya. Jadi ini mobilnya Dendy Mas, Mercedes-Benz G-Class G300. Dia udah dapat modifikasi kayak di bagian peleknya ini udah pakai pelek rotiform dan Swallow Terra Rider. Dan selain itu dia juga udah pakai snorkel dan beberapa part dimodifikasi, kayak di bagian depan tuh bagian lampunya tuh dicat ulang ya, jadi warna hitam doff. Nah, sekarang udah sampai selasar hall 3, jadi kita jalan lumayan jauh ya, dari di dalam tuh hall 1 sampai hall 10, terus di selasarnya tuh dari selasar hall 10 sampai ke ini hall 3 nih terakhir nih. Di sini kita ada di booth Dunlop. Jadi di sini dia majang dan memasarkan ban-ban terbaru mereka, ban motor, ban mobil, dan salah satunya yang dipamerin tuh bannya ada di GR Yaris-nya Mas Fitra. Yuk, kita lihat tuh mobilnya. Nah, ini dia nih. Ini GR Yaris-nya Mas Fitra. Udah banyak banget modifikasinya. Peleknya udah diubah jadi HSR FE02 karbon. Jadi ini peleknya emang di desain ya buat Mas Fitra. Jadi di sini peleknya udah berubah, dan kalau secara tampilan tuh masih standar aja, nggak ada yang beda ya dari GR Yaris standar, tapi di bagian mesin tuh udah ada beberapa ubahan. Kayak seperti air intake gitu-gitu, intercooler segala macam itu udah berubah juga, jadi sama piggyback kalau nggak salah, jadi mobilnya lebih bertenaga harusnya. Nah, ini adalah yang terakhir nih modifikasinya. Kita coba lihat-lihat lagi ada modifikasi lagi atau apa enggak ya. Oke, itu dia tadi beberapa modifikasi motor dan mobil yang ada di Gaikindo Indonesia International Auto Show 2022 ini. Jadi kita tadi udah dari hall 1 muter ke dalam, lalu lewat luar balik lagi ke hall 1. Jadi udah satu lap nih di ICE BSD ini. Dan ternyata benar di GIAS ini nggak cuma ada mobil dan motor baru, tapi ada juga modifikasinya.
Nah, gimana soal modifikasinya? Berikan pendapat Anda di komentar di bawah, dan jangan lupa juga untuk like dan share video ini ke teman-teman Anda. Siapa tahu ada yang mau datang ke Gias, ya kan? Jadi nggak cuma menikmati motor dan mobil baru, tapi ada yang modifikasi juga. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel Otomos untuk mengetahui video review modifikasi berikutnya. Dan jangan lupa juga untuk main-main ke website kami di www.otomos.com dan main ke Instagram kami di @otomos_. Sampai jumpa di video review berikutnya. Dadah!